Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini kita bersama Ku Edan, kita hari ini akan berenang. Wah, berenang kayak di hotel. Waduh, mantap. Tah, baru dah kayu tuh. Kita akan makan siang, suruh nuturin. Tah, iya iya. Ayo zaman nak. Ayo sini nuturkan. Ayo nuturkan. Bersama Pak Kuwu yang sekarang terkenal sedunia. Tah. Oh, berarti ke hotel ke Purwakarta anu kamari. Aya koram renangan, aing uh kolor ngojai heula aing ajeleng-ajelengan. Aing sok parileum ek bubu lucuan. Aing. Nanti beli celana renang. Aing uh kolor teh mawa da teu rencana. Celana renang nanti gampang. Aing aing sok tap video awak aing bubu lucuan. Nanti beli celana renang. Aing tiba teu hayang renang di dinya euy. Kanyohan-kanyohan subuh isuk-isuk. Uluh, ning aya kolam renang eta. Itu apa? Nanti beli celana renangnya lo gampang. Nanti gue makan siang di situ. Gue boleh berenang dulu setengah jam. Habis itu langsung pulang. Iya, jam jadi kalau pulang jam. Dari sini jam 2, sampai rumah jam 6. Pas. Pas. Hebat, nah, aing ek renang kok siata. Deuleuh ya aing ngalaman renang di hotel. Aing umur-umuran can ngajalan renang. Ngan jerona sabara aing euy. Jero sabara. Celana renangna ukuran naon ku, Bu? Teuing pokona mah nu gede we kolor. Celana renangnya. Aing tibareto hayang renang aing di hotel euy. Hees di hotel geus. Madang geus ka di renang aing can ngajaran. Wah, kalau merenang di Ciamis mah, di hotel mah. Sudah dikirim seloknya sama anak buahnya? Udah. Kan HP-nya tinggal. Teh, seloknya teh, seloknya. Iya. Ayah seloknya. Iya, kan ada nih, buka HP-nya. Sok tempo senoknya teh, ayah. Senok. Senlok. Senlok. Senlok, lain senok. Sok. Senlok. Senok. Senlok. Jadi Pak Kuwu nanti makan. Makan siang. Makan siang. Aduh. Pokoknya jadi orang kaya ya mah. Jadi orang kaya aing memadang di halus wae euy. Aing ngabekilin tuh wae awak. Aduh. Memadang. Makan siang di hotel. Berarti dihitung teh gesek 2 minggu aing teu mangi-mangi hulu asinan. Oh, 2 minggu. Geus 2 minggu teu mangi hulu asinan. Tara mangi da teu mangi da asin. Da jeung nu ngeunah wae. Tapi jeung asin ge ngeunah. Ngeunah jeung asin ge ngan aya di jeung asin makan sok rata-rata keur di balong. Di sawah keur macul. Kamari ge tos ngebedahkeun tong. Bedahkeun gede. Kamari ngebedahkeun naon? Wuwu. Ngebedahkeun balong apa nek dibersihan kayak datang lauk engke ka dinyakeun kabeh. Ek ditanyakeun kabeh erek meuli peletna 2 kintal heula. Bedahkeun cen teh manganang lah. Eta pesenkeun. Barah. Siap, akhir ajib, enjing. Pesan lauk teh sakintal. Jajapkeun ka Kuwu. Jajapkeun. Nya geus kadayan mau barang. Lah da tukang desa iya. Oh, atuh parae euy. Pae meuli lauk ti dieu mah. Nya moal. Moal. Ngapae atuh. 4 jam ku ateuin lauk mah. Teuih. Geus ayeuna kieu. Ayah diri itu anak lauk, ayah wajah ambil. Loba anak lauk mah. Ya, ngeskemon diri itu lah, ya. Tak, lamun gitu mah ayah di bandar lauk nadi. Di pertanian. Pegawai pertanian. Oh, ngeperan bibit mah, ya. Tak. Ngan sakilo teh bibitnya muntah selama 40 mahal diri itu mah. Nges meli, lain bibit meren anak. He, anak. Lamun jair anu gede, nak. 30 jeung 32 harga teh. Lamun bibit mah 40.000 ditu mah euy mahal. Bae meuli anakna 4 jutaan sakinta. Let. Ditulun barna jauh mah ieu mah. Heuh, aya bibit ieu bibit anu wah nu sagede naon eta. Lain bibit anak. Anak. Oh, bibitna jadi gede alus, bibit alus gitu. Jadi aya nu mencapai 1,5 kilo lauknya. Ngan aya di ditu mah
sakilo 5 geus dibaruli dah jang ka rumah makan. Heeh, ayeuna kuwu mah meulina nu sakilo 15. Lah sakilo 20. Sakilo 20, sakilo salawe ami. Sangkap akan sakita. Heeh. Tangkatnya lamun ke geus 4 bulan teh kuring kadinya deui ngilu nguseup di kuwu. Lah heuh nya ngilu nguseup di dinya sok tak kitu. Jadi ayeuna teh di ditu teh jadi kumaha cek warga teh kuwu teh ayeuna teh. Jadi cek warga teh Pak Kuwu deng, heueuh aing mah teu ngimpi teu naon Pak Kuwu jadi loba tamu, jadi tenar di mana-mana daratang tamu cenah. Meureunan capek, ah henteu ari capek mangan pusing cing teh. Pusingna ka kareke leureuh geus datang deui aing teh. Jadi jelema terkenal teh ternyata capeknya. Ya alhamdulillah aing nepikeun ka ayeuna tamu dibere waktu ayeuna mah ku aing. Ku aing dibere waktu. Pak mangga Kang. Bade aya priyogi mah ku abi di pasian waktu sina 20 menit. 20 menit ku aya mah. Aing capek ngomong lah. Kamari ge aya ti nu ti Bandung si Kakak Nugraha. Kakak Nugraha cenah anu YouTuber cenah nyebutna. Bere ku aing 20 menit teh waktu. Geus ngadaraguan eta teh nepi ka di rumah gede teh. Ya geus 3 minggu bari sabat bencana can eureun-eureun ngomong. Capek beda jeung di Kang Dedi kuat ngomong ngablam-blam terus ka radio butut. Teu eureun-eureun. Rame resel. Heeh, ning radio butut. Jajan, terus deh. Mas Yan mah ngobrolnya tentang tuh bisa. Aing mah capek ngobrol wae cek aing teh. Aing cenah meureunan, duh Pak Kuwu euy meni target waktu aing mah. Jadi emang ngobrol mah 20 menit mah lila teuing. Oh, 20 lila teuing. 10 menit. Jadi mun eta mun teh silakan duduk. Kita terima ngobrol 10 menit. Nah, kira-kira lamun datangna awewe. Gelis. Lengo, diberi waktu separuh menit ke kubu. Lah sarua we dah. Lila ting mah capek sing awe geur moal mentak ieu ni yeuh dah. Ayeuna mah lah ek nu geulis ieu kitu kieu ge. Sanajan ayeuna ngan saurang, aya duaan we ayeuna, 20 menit teh anger jang istirahat. Capek. Tas digawe datang ti desa jujugna tamuna geus aya 10 mah. Di imah teh. Di imah teh. Jadi rata-ratana tamuna rek naon datang ka kuwu teh? Nya rek curhat we kitu, hayang dipoto ka hiji ka dua hayang Kang Dedi teh yeuh abi teh pen Kang Dedi. Deng cenah hayang pangi urang nipun ka impi-impi. Tah eta teh lain bobohongan di mana-mana ge kitu. Hayang pangi tah nu cekene ge duh cenah urang musti cenah teu ngimpi teu naon euy ku mamang cenah di ebel sore jam 12 cenah kitu. Meni bungah langsung we cenah. Eta pangpangna mah anu loba pamenta geuning. Pamenta kumaha? Nah, hayang kadatangan ku Kang Dedi hayang kadatangan. Jadi loba. Pernah teu di antara tamu teh misalna budak gadis keneh, Pak Kuwu abdi hayang dilamar Kang Dedi anu kitu teh? Henteu eta mancan can aya ngan hayang pangi jeung Kang Dedi cenah hayang ngobrol hayang dipoto-poto nyamureunan didinya mangke mengeluarkan isi hatinya. Jeung Kang Dedi. Aya kitu nu geulis? Loba. Kamari ginan. Aduh, nu garulis. Nu geuleuh datang ka kuwu. Kada. Pan didinya mah penampungan barudak kuliah. Barudak kuliah tah ngarebu di STKIP teh atuh didinya. Oh, didinya? Didinya teh. Deket desa STKIP. Oh, itu teh perguruan tinggi. Perguruan tinggi eta teh. STKIP naon? Galus Ciamis we. STKIP Galus Ciamis tah didinya teh. Loba mahasiswa na atuh. Loba. Aya nu datang ka kubu mahasiswana. Ya aya da. Pak cenah abi foto-foto sok. Pak, emut keneun teu cenah ka abi teh nu aweh geus. Keun teu neng teh emut abi teh ngemut-ngemut neng. Si bapa mun kitu siksa abi cenah anu kapungkur pan sasa si di desa KKN cenah. Anu KKN jeung urang teh euy. Eta we. Anu KKN abi pas cenah di desa kapungkur. Pantes mah emut neng tapi masih remutan gitu kan. Jadi Pak Kuwu teh geus siga selebriti eta nya. Waya wae. Wah, cenah ieu euy. Kang Dedi lamun nyiptakeun film cenah si Kabayan ti kampung. Was meledakna aya nu ngomen kitu ge. Jadi aing mah teuing kumaha euy da. Henteu niatnya tapi sepi ka sirieun we gitu. Pika sirieun wae mantak. Si Kabayan nyaba salon. Bara mantak. Masyarakat teh dareukeut tepi ka area aing mah bebel sirit ke hate bener ka masyarakat teh mure aya nu ieu geunan weh tah geura maradang ka masyarakat teh tah
anu resep mah lamun masyarakat keur gerakan poe Jumaahnya. Gerakan ibu-ibu ayat 30 mah. Lamun ringkang-ringkang motor kubu katempuan, wah ribut. Ka jalan ke tengah jalan di Pargat. Wah, aya si kubu euy tah nyebut teh si kubu euy. Aing minta duit jeung nu amis. Beres 100.000 gitu tah. Jadi bere mah maliwat bisa liwat di Pargat. Kamari geunan wah nu pangaosan bikin ka 320 urang tah nu datang aja. Jajanan ku aing ka besok. Bensin digratiskeun teu ngongkos. Jadi loba wae resepeun. Jadi dareukeut masyarakatnya. Anu palebah turun tina kolbak ugat-ugat hese direwak we ku aing di pangkuan. Aduh eta euy. Eta tidi-tidi eta nu hideung awewe lalaki teh. Aing ka deuleuk ka aing. Oh, diharep. Hey. Oh. Astagfirullahaladzim. Ini eta mah menggoda imanku. Menggoda imanku eta mah. Iya. Aduh. Aduh. Aing nanti kita tidi din. Aduh. Aduh, teteh cantik. Aduh, aing mah eta euy. Udah ada teteh cantik. Aing teh. Ya teh geulis. Aduh, eta euy meuni bodas gitu Kang. Ngeus eta heuy ulah dia. Aduh, aing teh eta anu mentak. Ah, anu mejetkeun iman teh nu kitu tah. Aku udah harapan teh ing mah deuleu. Aduh. Aduh, eta teh pinggang. Tididan supir bebal. Supir, tididan bebal teh. Enggak lihat teu. Beungeuta alus teu ngalieuk moal. Aduh, aing. Tenang, eta euy. Aduh, aing mah. Tempel terus. Aing Neng, bade ka mana geus tanya euy. Nanti di depan. Aduh, Neng eta teh orang ketingali. Lain kumaha apal wae guring mah teh nyidik-nyidik. Atuh deh. Ah mana pada dia mah teh normal sakitu hareupeun. Sakitu hareupeun teh kadeuleuk Kang Dedi. Aduh. Aduh kan ngabentuk na wo. Berarti Kang Dedi jeung aing heula aing neuleuh mah. Jauh. Aduh. Oh boy. Kabur bebawa teh teh mobil beureum teungar ngahalangan ka eta. Aing ceukeur cuci mata ye. Keur cuci mata aing euy. Oh, alo ari di kota euy, di kampung mah hese nempon kitu mah eueuh. Hese neng anu. Oh, boh di kampung mah teu aya. Dia jadi tidak ada dari pandangan saya. Helmnya ada, Wo. Ah, helm mah. Lah, geus euy. Ngan eta dosa ieu ulah dituturkeun we bae supir teh. Mata aing dosa ye. Kayak mudah-mudahan we lempeng ka rasa dangu. Aduh, eta euy. Aduh. Teu nyadar awewe meureun nya. Wah, wow, urang nuturkeun lamun kenca urang nuturkeun. Aduh. Ah, lempeng wo, lempeng. Ah, bahaya geus. Lempeng, lempeng. Duh, lempeng, ayo. Lempeng do. Lempeng wo, tenang wo, tenang wo, tenang. Pasti ka udah gu. Ke mobil ieu mah eureun si teteh make ngajakan foto. Pastinya. Heeh. Anjir dia ajeng aing di foto tuh heula. Ku aing sia ditangkep. Lamun ka udah ku aing sia jeung foto jeung aing ye. Tenang, tenang tuh. Aduh, Neng es dibejat, Neng. Aduh, menggoda imanku eta cangkeng. Ah, ai numpot anumpot dina tagok mah parawan euy. Aduh. Numpot dina. Bisa ngabedakeun parawan. Dina cangkeng masih kena mantap. Bisa ngabedakeun parawan di mana? Dina cangkengna teh aduh lempeng keneh. Encan loba dihumpikan. Belok. Eueuh, tukar ditu geus ya. Nah, ya lurus. Ulah nuturkeun kitu geus ya ka mana? Aduh, lurus wo. Lurus, tenang wo. Lurus wo. Aduh. Aing pasti ku Kang Dedi mah katarik dewe eta euy. Pasti we. Aduh. Ku Kang Dedi mah euy eureun anjing jama sieuneun goblok. Kena-kena boga barang waras. Kena-kena boga barang waras tuh ngacir. Oh, jauh ti heula, Bu. Aing urang tingali. Eta lamun ku amulan mepen ku aing tah ngeunaan amulan teh kitu. Mepen beureum teh langsung totot. Jadi lamun mawa amulan bisa diudag. Ah bisa diudag ku aing tah. Mobil nu hareupeun teh mepet sieuneun. Jadi aya amulan udag-udag bikal. Ah jadi keistimewaan amulan teh kitu tah. Gitu.
mepet ku aing ditelatirin ge. Alfa ban masa najan alus ge teu bisa ngudag. Teu bisa ngudag. Oh bener. Tah, keistimewaan mobil aing mah kitu. Titit titit totot totot wah langsung. Lamna ketinggalin. Mepet. Da moal mungkin asup tos ka kana. Aya tenang tenang ku, tenang ku. Wah, oi. Oh, oi. Kabur, oh, oi. Ayah, tenang, oi. Tenang, tenang. Apa jalurnya tuh? Oh, lah, kato lompatnya sih, maka udah. Gak mungkin. Hah? Gak mungkin motor kato, tuh mungkin. Oh, tuh menang? Ya, tuh menang. Paingan Aita lah permisi motor, oi. Aita kemarin nanyakan. Lah, merencan ayah, oi. Oh, aduh, oi. Hei, halo, wah, wah, jeng sakit, oh, lagi sakit. Oh, si Enggal Damang, Bu Haji. Waduh. Hah? Gudak-gudak awewe. Gudak-gudak awewe, anu katempat sangking na herang ya, Kang Dedi. Aduh, cina. Eh, tadi na motor, ayah iya anu herang, ta. Oh. Mana eueuh na tol tol. Kang Dedi ek dikawin ku aing cenah da alus teh mah tadi udag-udagna motor. Aduh, euy mun dipoto jeung nu kitu. Bating beungeut teh mah pejet henteu. Pejet beungeut teh mah bating udag-udag teh euy. Anjir, si eta pepetkeun euy. Tanya ku aing geus rangda lain. Tah, kita kejar. Polisi anu pasepion mah euy. Kita kejar. Si. Neng kitu neng eureun neng geulis itu saya. Eh sayang. Teh. Hey. Boleh Kang Dedi, Kang Dedi. Ayo tuh, ayo. Sini teh. Alfa teh. Sekalian beli minuman teh. Belok kiri teh. Sini. Sini Alfa. Sini. Aduh benar ku Kang Dedi mah euy. Waduh. Iya. Aing euy. Kenalan teh. Aduh, kenalin teman saya. Lagi teh, aduh bagus ini ku edan teh. Aduh. Aduh, tak pada. Aduh. Sok, berani mah. Ayo sok foto teh. Ane ini. Foto. Sini. Fotoin atuh. Jangan diculik dah. Semua. Teh diculik sama aku mau enggak? Diculik sama Kang Dedi mau enggak? Diculik sama Pak Kubo mau enggak? Teh diculik sama saya mau enggak? Halim ah. Waduh. Mana Pak Kubo teh dari tadi? Aduh. Berani kenal enggak sama ini teh? Kenalan, Neng. Apa tadi tos kenalan? Kenal enggak? Di Ciamis. Neng di mana? Oh, Subang asli Subang. Kakak tinggal di urang di dia. Di mana kita rumahnya? Ya Kang Dedi. Di mana sok-sok mana tuh? Halo mana? Aduh, tuh. Siapa? Oh. Aduh. Regali lewat, Kakak. Di mana? Di situ. Di mana? Di pasti. Jalan-jalan di Yuneng ke sini masuk-masuk. Ini bare duit kakak. Ya, belum kasih. Itu antu ari ka awewe teh. Ayo mana awewe duit. Teu boga duit aing mah aduh. Tadi boga, Neng udah menikah. Aduh, belum. Tadi ayah bere. Ngomong ayah mah. Anak pekerjaan. Jadi gantian gampang. Dibere sabaraha. 50 jangan ngaliwat atuh. 50 atuh. Aduh. Tuh lihat tuh. Oh, bere 150. Neng. Jiji. Balikan lihat tuh, merena. Hahaha.
Aduh. Dadah. Teteh belum nikah? Duhnya. Oke. Saya ngerak. Cun saya ngerak kapat kubu. Aduh. Saya. Hebat, aing teh penasaran nih. Halo ya. Lihat ya. Ayo ayo ayo. Tunggu sambil kita lah, Bu. Kalau Pak Deddy mau nyun ke nomor cenah. Kain bisa wae. Nomor cenah. Nanti kalau ada apa-apa gitu dong. Gitu ya, dong. Juga Enggak diculik sama orang manis. Oh, enggak mungkin diculik, Nen. Kasih nomor HP-nya kasih. Kos nomornya ya. Di ngarana? Saya awe. Di namanya HP-nya, Kak. Teteh cantik atuh dirinya. Udah. Minta nomor Teteh cantik. Oh iya, nomornya kasih. Kasih. Ria, oh Ria. Namanya. Teteh ya. Sih, Kak. Lulus sekolah. Lulus sekolah di mana? Di mana? Oh, baru lulus sekolah, Bu. Oh, iya. Masih single. Masih single. Aman, Bu. Arek karujak, Neng. Arek karujak geus menang gope, arek karujak. Aduh. Nun, ya. Ayo, Nun, Pak. Oke. Gua bisa dulu lah. Dadah dulu. Dadah, makasih. Kan aing mah awak dipenye dihumpikan ku aing mah nu kitu mah. Oh, ngapain? Aduh, barusan cewek, aduh, mantap. Ngasih alamat ke Kuedan. Ngasih nomor HP. Namanya Ria. Ria, bagus sekali itu. Mantap, Wo. Mantap, aduh. Aduh, ya balik deh ngebelaan itu aing. Goblok ngebelaan dulu. Nah, itu mantap menggoda iman ke. Imanku, untung imanku masih kuat. Aduh, aing lalakon katanya. Aduh, yo Pak Camat, aing menjeng Pak Camat, cok curinga kasih Pak Camat ribut. Ya, kita sudah menyelesaikan kewajiban kepanasaran Pak Kuwu, lian yang pinggangnya ramping, ternyata bisa ketemu. Dan ternyata Pak Kuwu teh memang jago urusan cewek. Disosor itu cewek, habis itu dapat nomor HP lagi. Mantep dah. Aduh, nomor HP udah. Aing geus bunga bukan nomor HP unggul ge. Hah? Kenapa terjadi? Pada saat jalan dibutuhkan, kegiatan libur panjang, jalan dilakukan perbaikan. Semestinya itu perusahaannya mempertimbangkan aspek-aspek yang akan ditimbulkan karena perbaikan itu, gitu loh. Jadi harusnya punya perencanaan, dia bekerja berdasarkan perencanaan di kalender itu. Tidak seperti hari ini orang masuk tol itu bisa 3 jam mengalami kemacetan. Harusnya itu dibuat free karena fungsi tolnya menjadi hilang, yaitu fungsi tol itu akan adalah jalan bebas hambatan, bukan jalan penuh hambatan. Nah, aspek itu harus segera diperbaiki. Yang kedua, saya juga mengalami sangat aneh ya, tol jalur ini kok perbaikannya terus-terusan. Kalau perbaikan terus-terusan, dulu yang membangun jalan ini berarti membangun jalannya tidak didasarkan pada pertimbangan teknis yang memadai. Kan berarti jelek kualitas pembangunan jalannya, sehingga ketika sekarang dipakai langsung perbaiki lagi. Nah, ini yang seperti ini harus menjadi bahan evaluasi. Tinggal siapa dulu tuh pelaksana kegiatan pembangunan jalan tol di sini, perusahaan mana. Nah, berarti perusahaan tersebut tidak punya kualifikasi yang baik dalam membangun jalan bebas hambatan. Buktinya betonnya belah-belah, kemudian juga tidak rata. Ini yang saya tahu, jalur ini jalur yang paling jelek di antara jalan tol. Ini jalannya. Habis itu akhirnya jalannya ditambah lagi,
beton lagi, tambah lagi, beton lagi. Jadi tidak tidak dinikmati dengan baik. Ini bahan evaluasi kita di depan. Betul tidak Pak Kowo? Betul. Jadi jalan hot mix tol teh kebanyakan cepat rusak. Kemarin ambulan kudu cedak. Nalogan. Kualitasnya. Jadi ambulan itu kalau dipakai bisa nyalip mobil untuk ngejar cewek yang pakai motor. Minggir semua asa klakson totot. Berapa kilo nih hambatan? Oh, seberapa kilo yuk? Panjang. Berencana kasihan orang liburan malah jadi stres di jalan. Padahal mereka melakukan itu adalah healing. Bagaimana mereka mengurangi kepenatan setelah bekerja berat di Jakarta, sehingga dia perlu ruang relaksasi. Ketika pergi untuk relaksasi ke kampung, ke daerah-daerah wisata, ke arah Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, nah mereka harus mengalami stres akibat macet yang luar biasa. Ini kan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara kegiatan jalan tol Cikopo Palima. Kasihan orang.